semuanya. Kita sudah pilihkan ya, kita sudah panggil jauh-jauh agar beliau mau meluangkan waktunya kurang lebih selama 1 jam di sore hari ini untuk berbagi pengalaman ya. Beliau berasal dari Lombok Timur NTB dan merupakan latar belakangnya pegawai kontrak di satu dinas pendidikan ya di daerah Lombok Timur. Dan kalau mendengar kisahnya di kesempatan-kesempatan yang lalu, betapa penghasilannya sangat terbatas dengan pekerjaan profesi tersebut, Bapak Ibu semua. Dan atas dasar motivasi ingin sukses, memiliki ekonomi yang lebih baik, beliau berjuang keras dan hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 11 bulan bisa mencapai satu posisi dengan penghasilan yang wow. Ya, Bapak Ibu ya, kalau di Gold Agency itu bisa menikmati 25 sampai 30 juta rupiah per bulan. Dan bukan sendirian, juga didampingi oleh istri beliau yang juga aktif ya, mendapatkan posisi juga di bisnis ini. Beliau bernama Bapak Saprudin Ahmad, God Agency dari Lombok Timur. Tetapi Pak Saprudin tidak sendirian, Bapak Ibu semuanya. Pada siang hari ini didampingi oleh 3 orang rekan yang berasal dari satu dusun, tetapi berposisi bronze agensi semuanya. Wah ya, semangat sekali nih sore hari ini Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah Bapak Abdul Kabir Firdaus, berposisi bronze agensi, bertempat tinggal sama di Lombok Timur ya ketiganya ya, dengan latar belakang seorang pedagang plastik di pasar umum. Yang kedua yang ada di tengah adalah Pak Aswan Abdul Rahman, dan yang terakhir yang pakai kacamata adalah Pak Chandra Arif Furkon ya. Kalau Pak Aswan seorang pengecer pupuk dan Pak Chandra seorang guru honorer. Langsung saja kita panggil keempat narasumber kita untuk mendengarkan cerita dan kisahnya, mungkin sedikit ngobrol-ngobrol juga langsung dengan beliau-beliau ini. Baik, Pak Saprudin, selamat siang, sore. Ya, selamat sore Pak Frans dan Zoom 3LF Nasional dan sahabat 3 di mana saja berada. Selamat siang untuk kita semua dan tentunya semangat pagi. Wah, luar biasa ya. Oke, saya lihat semua di sana sehat dan tetap semangat selalu ya Pak Saprudin dan tim ya. Ya. Oke. Baik, Pak Saprudin, seperti yang tadi sudah saya sempat buka di awal, sudah saya kenalkan latar belakang teman-teman semua, tetapi barangkali nanti Pak Saprudin dan kawan-kawan sebelum masuk ke materinya, tema yang mau dibawakan mengenai Fight for Financial Freedom, mungkin boleh sedikit saja menceritakan nanti ya masing-masing background-nya, latar belakang kesibukannya kepada teman-teman yang sudah standby di Zoom ini, dan kemudian bisa silakan nanti Pak Saprudin langsung melanjutkan ke materi utama. Baik, Pak Saprudin, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Pras dan sahabat RIAE sebelumnya. Sore hari ini kita langsung terhubung dari Lombok Timur ya. Saat ini saya Pak Saprudin Ahmad, seorang pegawai kontrak dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, akan berbagi bagaimana kami berjuang dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun saat ini bersama 3 bronze agensi saya yang ada hal yang menarik di mana 3 bronze agensi saya ini saya cetak di satu dusun saja. Ya, 3 bronze agensi ini tercetak di satu dusun. Bayangkan bagaimana kalau di sekian kecamatan, di sekian kabupaten, di sekian daerah. Artinya memang pria ini memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Kita tidak keterbatasan waktu ataupun tempat. Kalau sudah di satu dusun saja, ada 3 bronze agensi, saya yakin sahabat RIAE juga tidak akan kesusahan kok untuk mencetak banyak bronze agensi di daerahnya masing-masing. Ya, jadi dengan latar belakang sebagai pegawai kontrak, tentu penghasilan, saya pikir kita semua sudah memahami, yang namanya mengabdi di instansi pemerintah, tidak ada ceritanya orang bisa kaya. Tidak ada ceritanya orang bisa kaya. Syukur kalau bisa sekedar mengganti uang bensin. Apalagi saya masih honorer. Ya, tentu saja penghasilan pasti hitungannya ratusan ribu, bukan jutaan. Ya, melihat situasi seperti itu kan tidak mungkin saya bisa bertahan hidup. Ya. Sehingga suka tidak suka saya harus berjuang fight betul-betul dengan istri saya selama sekian tahun. Dan istri saya ikhlaskan untuk berjualan es cendol. Baru menikah langsung
Istri saya paksa jual es cendol ya untuk menghidupi kami dan dua anak kami. Nah, tapi beruntunglah dengan adanya Teriae hanya dalam waktu 11 bulan saya bisa mengubah kehidupan keluarga saya dalam waktu sangat cepat. Istri saya pensiunkan dari jualan es cendol dan sekarang hanya kesibukannya ngurus anak, diam di rumah saja. Hanya itu. Kemudian beberapa impian termasuk rumah, mobil sudah berhasil saya belikan untuk istri dan sebentar lagi karena istri sudah silver agensi, sebentar lagi kalau ada izin Tuhan saya akan ambil platinum. Dan tentu kenapa itu bisa terjadi dalam waktu yang cepat karena saya juga memiliki tim yang sangat luar biasa. Tentu dengan sistem-sistem yang sudah ada di dalam Triadek Lock itu sendiri, kita bisa menciptakan growth agency dalam waktu yang cepat. Sehingga terjadi kenaikan peringkat secara bersama-sama. Nah, ini titik lebihnya dari Triadek Lock. Kita bisa sukses secara bersama-sama. Nah, tentu bagaimana kami berjuang sehingga bisa secepat ini di Triadek Lock ini, padahal tadi latar belakangnya sudah sahabat Tri ketahui ya. Ada yang dari saya sendiri pegawai kontrak, dan ada dari pengecer pupuk, ada yang dari penjual plastik, sampai dengan guru honorer. Ya, itu ada di tim saya. Tetapi, dari manapun latar belakang mereka, kami hadir untuk berbagi bahwa meskipun kami dari latar belakang, seperti yang saya sebutkan tadi, ternyata kami bisa mencapai kesuksesan di bisnis ini. Dan tentu, apa yang akan kami sampaikan ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk sahabat Triai semuanya di mana saja berada saat ini. Ya, gimana Pak Frans? Saya langsung masuk ke materi atau saya harus berbincang-bincang dulu sama growth agency kita bersama Pak Frans sebenarnya? Ya, kita punya waktu 1 jam cukup lama ya Pak Saprudin. Jadi kalau kita bincang-bincang dulu boleh juga ya. Jadi buat teman-temannya Pak Saprudin, kawan-kawan yang belum tampil, mungkin boleh juga diceritakan bagaimana hubungan tadi ada satu dusun ya, satu dusun mungkin apakah tetangga dan lain sebagainya, dan juga bisa ceritakan singkat saja latar belakangnya masing-masing begitu Pak Saprudin untuk kawan-kawan para bros agensi kita. Baik, terima kasih Pak Frans. Oke, untuk tim saya kita minta untuk menjelaskan kepada sahabat Riai di seluruh Indonesia bagaimana teman-teman growth agency ini menemukan Triai Network ini. Nah, namun sebelum itu, ya kita perkenalkan diri sama sahabat Triai di seluruh Indonesia. Baik, mungkin kita mulai dari sisi sebelah kiri saya. Ya, disilakan waktu dan kesempatan diberikan kepada Pak Abdul. Baik, selamat pagi teman-teman Triai di seluruh Indonesia, dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Abdul Habib Firdaus, biasa dipanggil Habib. Latar belakang saya hanya sebagai seorang pedagang plastik di pasar umum Gerwak. Bagaimana saya mengenal Triai ini, sahabat-sahabat semua? Saya mengenal Triai ini dari kakak saya sendiri, beliau sendiri Pak Saprudin Ahmad yang menawarkan saya program Triai ini. Saya langsung percaya dengan apa yang disampaikan oleh beliau, namun saya tidak langsung join. Saya sempat menunda 1 bulan waktu itu, bukan karena saya ragu kepada beliau ataupun ragu kepada perusahaan CIR ini, melainkan saya ragu dengan diri saya sendiri. Karena saya melihat di sana bahwa kita akan bisa sukses di bisnis ini apabila kita menjalankan bisnisnya dengan cara mencari nasabah ataupun bertemu orang asing ataupun bertemu banyak orang. Dan ternyata sifat saya adalah, kalau di sana kita ketahui ada putri malu, maka bisa dikatakan saya putra malunya, teman-teman. Karena saya sama sekali tidak bisa berbicara seperti sekarang ini. Namun seiring waktu saya menunda bukan tanpa apa-apa, teman-teman. Saya mengkaji juga bagaimana potensinya apabila saya join di bisnis ini. Akhirnya saya ditemukan satu hal bahwa ternyata di sini kita tidak perlu bisa pandai bicara di awal karena ternyata di sini ada kerja tim, itu yang saya lihat. Akhirnya saya yakin dan saya bergabung di bisnis ini. Dan seiring waktu sampai 3 bulan ke depan saya hanya sebagai penampung saja, teman-teman, saya belum dapat satu orang pun.
karena seperti yang tadi saya katakan, saya tidak bisa berbicara seperti sekarang yang teman-teman saksikan. Namun setelah 3 bulan itu berjalan, ada pembelajaran dari Kron Arya yang diadakan, yang disebut leadership incubator. Dari situlah awal mulai saya berjuang, teman-teman. Seperti ubahnya seperti bayi yang lahir prematur dan harus dimasukkan ke inkubator untuk pemulihannya, maka seperti itu pula saya mulai bisnis ini. Saya keluar dari leadership inkubator itu, saya masuk seperti seorang seperti cacing dan keluarnya seperti naga, teman-teman. Walaupun dari segi awalnya saja, mental saya sudah mulai hilang. Pemalu saya sudah mulai hilang, saya sudah berani mencari kenalan-kenalan saya, teman-teman sekolah saya yang dulu. Karena saya hanya lulusan SMA, tidak pernah kuliah. Jadi wajar waktu itu saya ragu untuk join di bisnis ini karena saya tidak mempunyai ilmu yang banyak, teman-teman. Mungkin itu saja yang dulu bisa saya sampaikan, Bapak. Ya, luar biasa ya dari Pak Abdul Khamir Firdaus tadi, sahabat Triai semuanya, bahwa memang beliau bukannya tidak percaya dengan perusahaan kita, Sentral Asia Raya, atau dengan bisnis kita, Trenetwork ini. Bukan sama sekali. Beliau sangat percaya. Justru beliau itu tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Ya karena beliau tidak bisa berbicara, orangnya pemalu. Jadi kalau berhadapan dengan orang ke orang, itu adalah kelemahan Pak Abdul Khamir Firdaus. Itu kenapa beliau mikir-mikir dulu, sehingga tiba suatu saat beliau mencoba untuk melihat sebesar apa potensi Pak Habib ini bisa sukses di bisnis ini. Ternyata setelah mengetahui bahwa di bisnis Trenetwork ini ada leadership dari para kron kita, ya 12 kron kita pasti memiliki leadership semua. Nah, sisi itu ternyata yang berhasil dilihat oleh Pak Habib, sehingga beliau masuk di acara leadership incubator sehingga keluar. Tadi beliau mengatakan pada saat masuk seperti cacing, keluarnya seperti naga. Itu maksudnya semangatnya, ya. Ternyata semangatnya awalnya yang masuk seperti semangat cacing, pas keluar dari leadership ternyata seperti naga, sehingga beliau bisa mencapai posisi bronze kurang dari 1 tahun bersama istrinya, juga memiliki penghasilan tim agensi di sini. Ya, itu sedikit tentang Pak Abdul Khamir Firdaus, ya, seorang pedagang plastik, sahabat Riai. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana Pak Azwan Abdul Rahman mengikuti bisnis ini, dan tentu kita juga perlu mengenal siapa Pak Azwan Abdul Rahman ini. Baik, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Azwan Abdul Rahman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam luar biasa untuk kita semua, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Azwan Abdul Rahman, berasal dari Wonogiri Timur. Jadi saya pun bergabung di bisnis ini, Bapak Ibu, tidaklah sesempurna seperti ini, Bapak Ibu. Pak Azwan, boleh mendekat ke kamera biar lebih dekat suaranya? Ya, semoga jalan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Dan saya bergabung di bisnis ini dikenalkan oleh rekan saya yang bernama Pak Sofian Harari. Dan kemudian beliau pun seorang brand agency. Dia selalu dukung saya dalam bisnis ini, masuk dalam bisnis ini. Dan awalnya saya memang dijelaskan oleh beliau pasal kulit awal. Dan awalnya di bisnis ini, Bapak Ibu, saya tidak ingin mengerjakan bisnisnya sebenarnya. Hanya ingin menampung masa depan. Sehingga apa yang saya alami sebelumnya adalah mungkin menyedihkan, ya. Saya di usaha di luar sana ada saya banyak, ada kebangkrutan sedikit. Jadi saya mulainya dari dari hal yang tersulit sekali, Bapak Ibu, di bisnis ini.
Jadi saya sangat bersyukur sekali yang bisa diperkenalkan di sini oleh seorang mentor saya, sangat biasa sekali beliau yang saya dampingi sekarang ini. Beliau sangat luar biasa Bapak-Ibu, sehingga saya bisa terbuka pemikiran saya untuk mengerjakan bisnis ini. Jadi saya lihat memang sangat luar biasa, karena sudah jelas masa depan kita di sini adalah 200 juta itu. Jadi saya coba fight, ya, apapun yang terjadi, ya, saya coba fight. Saya berjanji pada diri saya akan fight, apapun yang terjadi. Jadi ini adalah masa depan saya. Jadi walaupun saya mulai dari keadaan sulit, ya, terus dengan ya utang, ya. Jadi alhamdulillah dengan saya menjalankan bisnis ini, saya sudah mulai bisa membayar utang juga. Terus saya bisa membeli satu unit motor. Boleh dibantu dibuka maskernya, mungkin bisa lebih keluar ininya, intonasinya. Pembicara buka masker nggak apa-apa, mungkin. Silakan Pak. Ya, saya mulai dengan bisnis. Ya, dan saya sangat bersyukur sekali bisa dibimbing di bisnis ini dengan beliau, ya. Sehingga saya bisa berpenghasilan saat ini 5 juta sampai 8 juta Bapak Ibu. Dan itu pun saya bisa saya bisa update 6 bulan di bisnis ini. Dapat bimbingan beliau. Jadi saya memang tidak berpengalaman Bapak Ibu awalnya. Saya tidak bisa bicara juga. Bahkan sampai sekarang ini ya saya masih canggung berbicara. Karena ini bukan hambatan, ya. Saya akan terus coba untuk memperbaiki diri supaya saya bisa seperti beliau. Sekarang model saya ini sebenarnya Bapak Ibu, dia adalah model saya ingin seperti beliau. Jadi alhamdulillah dengan saya jalankan bisnis dengan komitmen yang tinggi, akhirnya jaringan saya berkembang dan besar, Bapak Ibu. Cuma sekarang ini walaupun di tengah pandemi ini, ya, saya terus memutuskan untuk fight. Jadi mungkin sekedar itu yang saya sampaikan dulu, Pak Frans. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, luar biasa ya dari Pak Azwan Abdurrahman. Seperti yang sahabat Riai lihat, beliau juga belum terlalu bisa berbicara dengan lepas, walaupun sudah menjabat Brons Agensi. Nah, ini membuktikan bahwa kita memang tidak perlu hebat bicara di bisnis ini. Ya. Mungkin ada seperti mereka yang saat ini hadir di live Zoom ini yang tidak bisa berbicara. Jangan khawatir. Ya. Teman-teman semua pasti bisa mencapai posisi Brons atau bahkan sampai posisi Brons Agensi. Baik, seperti itu tadi keterangan bagaimana Pak Azwan mengikuti bisnis ini, ternyata beliau dalam keadaan yang terpuruk juga ya, kesulitan ekonomi, sehingga suka tidak suka beliau harus memutuskan fight di bisnis Trendepok ini. Ya, itu sisi dari Pak Azwan. Nah, sekarang kita lihat dari salah satu bronze agensi saya juga yang terakhir di sini, yang ketiga yang ada di live Zoom ini, yakni Bapak Chandra Arifurkon ya, seperti apa beliau mengenal Trendepok ini, bagaimana kehidupan beliau sebelum menjalankan Tri Network ini. Kita langsung saja kupas dan kita akan dengar sama-sama dari Bapak Chandra Arifurkon. Baik, kepada Bapak Chandra Arifurkon, waktu dan kesempatan disilakan. Baik, terima kasih banyak. Atlet saya sangat luar biasa. Saya sangat salut berada di jaringan beliau. Semangat pagi para leader dan para pejuang keluarga seluruh Nusantara. Jadi perkenalkan, nama saya Chandra Arifurkon. Berlatar belakang hanya seorang guru honor. Ya, jadi guru honor Bapak Ibu. Baik, jadi mungkin kita akan sharing bagaimana saya perjalanan bisnis saya selama ini Bapak Ibu. Jadi waktu itu Bapak Sabrudin Ahmad ini nelpon saya pulang sekolah zuhur, baru pulang sekolah Bapak Ibu. Beliau langsung telepon saya, "Kamu posisinya di mana?" "Oh, saya baru pulang sekolah."
Smeton saya panggil dulu karena beliau ini adalah sahabat saya, ya, sahabat karib saya dari kecil sampai saat ini. Dan beliau ini adalah orang yang selalu satu organisasi sama saya dari Jambore Pemuda Indonesia, jadi kepramukaan, dari organisasi lainnya. Jadi beliau ketika itu saya sampai ke rumah, beliau sudah ada di Berugak namanya, di salah satu rumah panggung lah ya. Nah, jadi Berugak itu dia sudah ada di sana menunggu saya. Nah, ketika itu ada apa? Semeton, dia bilang. Nah, jadi nah, jadi dia langsung menceritakannya, ada peluang bagus sahabat, dia bilang. Nah, jadi dia ceritakan, tapi saya bingung ini tidak pas dengan jalur saya. Karena saya ini adalah guru bidang kesenian. Ini bingung juga bagaimana caranya saya ikut kayak gitu. Dan penghasilan saya per bulan itu sangat rendah Bapak Ibu ya. Jadi enggak mungkin saya itu bayar premi 350 sedangkan penghasilan ratusan ribu per bulan dan waktu itu saya sudah merit. Nah ini hutang pun juga banyak Bapak Ibu. Hutang banyak karena merit ini. Jadi enggak ada biaya waktu itu merit saya berhutang. Nah, jadi tapi lama-lama menceritakan saya ada peluang yang saya lihat di TRI ini. Oh, ada pekerjaannya toh. Kan itu. Jadi saya coba beranikan diri untuk langsung join di sana karena saya percaya sama Pak Sapudin Ahmad ini. Beliau ini benar-benar semangat. Saya tidak pernah kecewa kalau sama beliau. Beliau orangnya luar biasa. Sehingga saya juga mengiyakan karena sudah legalitas segala macam karena istri saya juga jurusannya kebetulan ekonomi murni ya. Jadi saya coba-coba action sama beliau. Alhamdulillah kami dibantu dulu awalnya. 1 juta, 2 juta penghasilan bulanan Bapak Ibu ini luar biasa. Jadi dari 1 juta 300 sampai terus setiap bulan kenaikan penghasilan luar biasa. Nah, jadi seiringan waktu saya langsung mencicil hutang-hutang saya dulunya Pak. Ya, hutang-hutang di keluarga dan segala macam itu saya upaya dengan penghasilan dari TRI ini sangat luar biasa. Ketika ada hajatan anak saya lahir waktu itu dia kan butuh biaya apa ya cukuran itu ya nah, jadi biaya dari sana pun juga saya pakai penghasilan dari TRI Network ini luar biasa. Jadi saya sangat sangat berterima kasih sekali oleh dari Pak Sapudin untuk membuat saya punya penghasilan bulanan saat ini dan saat ini saya juga harus menduplikasi cara kerja beliau karena beliau ini sudah mencetak beberapa leader-leader yang sudah punya penghasilan. Jadi saya juga harus bisa mencetak leader-leader yang seperti beliau dan seperti kita ini, pejuang keluarga. Jadi memang TRI ini luar biasa. Dua hal yang saya lihat dari TRI yang pertama itu adalah ada income dan yang kedua ada investasinya. Jadi siapa yang tidak mau punya investasi? Nah, tetapi kan ini butuh uang kita berinvestasi. Hanya saja kita ada program dengan bekerja, kita akan punya tabungannya juga. Ketika kita diberikan penghasilan, itu yang bagi saya pun. Jadi selama kurang lebih 1 tahun lebih ini, saya berhemat dengan penghasilan dari TRI. Dan luar biasanya juga kita punya pembelajarannya juga. Jadi jangan kalau memang kita tidak bisa berbicara saat ini, ya itu tidak jadi masalah. Terus saja karena akan ada support system dari beberapa kron ya kebetulan kami berada di undernya 005 Pak Arya Wirajaya. Ya beliau sangat antusias juga memberikan kami bagaimana cara suksesnya beliau ini sehingga kami selalu menggunakan sistem itu mencontek apa yang dia kerjakan beliau kerjakan itu yang kami kerjakan. Nah mungkin itu saja para sahabat TRI di seluruh Nusantara. Maaf kalau ada kesalahan pembicaraan. Terima kasih banyak. Ya, luar biasa ya Bapak Chandra Ripurkon, seorang guru honorer yang menikah ternyata untuk menikah saja harus berhutang ya, kawan-kawan semua. Harus berhutang untuk menikah saja, tapi beruntung beliau melihat peluang besar di TRI Network ini sehingga melalui bisnis TRI Network ini beliau sudah menyelesaikan hutang-hutang perkawinan Pak Chandra ya. Ya, seperti itu. Sampai istrinya melahirkan, sampai biaya untuk akikah anaknya pun dari income TRI ya, luar biasa. Patut kita beri apresiasi kepada TRI Network dan kepada kita semua tentunya yang sudah bergabung di bisnis ini. Dan kepada sahabat-sahabat yang belum memutuskan bergabung di TRI Network, stay di tempatnya, fokus beberapa puluh menit ke depan lagi.
kami berempat akan coba mengupas habis bagaimana, apa sisi penting dan apa keutamaan dari bisnis Trend Network ini, sehingga itu akan menjadi alasan tepat kenapa kita semua harus segera mengambil keputusan di bisnis Trend Network ini. Ya, seperti itu mungkin pengantar di awal dari kami berempat, Pak Frans. Kami kembalikan dulu kepada Pak Frans, silakan. Oke, baik. Dan memang seperti yang disampaikan Pak Saprudin, bahwa kawan-kawan semua orisinil semua ya, artinya ada yang memang baru memulai, belum biasa tampil sebagai pembicara, dan teman-teman kita semua bisa lihat ya, latar belakang dan bagaimana tadi kawan-kawan semua para bronze agency dari satu dusun yang sama. Dan ini memang membuktikan bisnis ini bisa dijalankan oleh siapapun. Tidak harus pandai bicara dulu ya, tapi dengan kerja sama tim dan support system, maka siapapun yang memang sungguh-sungguh mau mencapai penghasilan bisa juga. Seperti itu Pak Saprudin ya. Ya, betul sekali Pak. Oke, mungkin boleh masuk ke materi utamanya mengenai fight for financial freedom nih, topik yang menarik, bagaimana kita bisa merdeka secara finansial. Silakan Pak Saprudin. Baik, sahabat RIAE di seluruh Indonesia dan bahkan ada juga di luar negeri tadi dari Singapura, Malaysia, ya, Hong Kong, kami ucapkan semangat pagi ya. Nah, jadi semangat tentu harus kita kedepankan dalam hidup ini ya. Karena kalau sudah kita bersemangat, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Ya, sekarang kita perlu samakan frekuensi sebentar saja, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan fokus untuk belajar bersama. Semoga apa yang sebentar lagi kami akan sampaikan ini bisa membuat sahabat RIAE menjadi semakin yakin, dan bagi yang belum yakin, sekarang ini menjadi yakin siap-siapnya bahwa bisnis Trend Network ini bisa memberikan perubahan hidup bagi kita semua. Oke. Kali ini kita akan tampil dengan sebuah tema Fight for Financial Freedom, ya, berjuang untuk sebuah kebebasan finansial. Kita dalam hidup ini tentu membutuhkan yang namanya bebas uang, kawan-kawan. Mungkin kita pernah mendengar bebas waktu dan bebas uang, tetapi terkadang banyak orang bebas waktu ya, tetapi parahnya itu belum tentu bebas uang, kawan-kawan semua. Ya, seperti pengangguran itu orang yang bebas waktu, tetapi hidupnya tidak aman, hidupnya tidak bahagia. Karena mereka memiliki kebebasan waktu, tetapi terancam ekonomi mereka. Jadi di sini, kalau sudah kita namanya bebas uang, maka waktu gampang diatur. Yang penting utamanya dulu kita bebas uang dulu. Ya, masalah waktu itu bisa kita atur kok. Ya, jadi itu intinya saat ini kami akan men-sharingkan bagaimana kami fight di bisnis ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga bisa membantu tim saya dan keluarga saya mendapatkan sebuah perubahan hidup yang sama sekali kami sendiri ragu di awalnya. Ternyata luar biasa, Trend Network ini sudah menjawab keraguan kami semua. Ya, seperti itulah sahabat Kaira. Sekarang ini kita akan berbagi sebuah peluang dari bisnis Trend Network itu sendiri. Mudah-mudahan sahabat RIAE bisa mengambil manfaat dari penjelasan kami kurang lebih sekitar ya 30 menit lagi ya. Baik, kita langsung saja di sini. Nah, tentu ada satu hal yang harus kita pahami dari bisnis Trend Network ini. Nah, di Trend Network ini sudah kita memiliki visi yang sangat besar. Sebelum kita menjalankan bisnis ini, kita harus melihat dulu bahwa bisnis ini memiliki visi besar seperti apa. Karena itu akan menjadi acuan kita dalam bekerja, itu akan menjadi tujuan kita. Kalau kita sudah melihat tujuan besar bersama perusahaan, maka kita tahu kita akan bekerja seperti apa. Kita bisa mengatur rencana target kita, dan kita juga bisa lebih yakin kepada diri kita bersama perusahaan itu sendiri. Nah, di slide kami tampilkan bahwa RIAE pada tahun 2023 besok itu akan mampu mencetak 3,1 juta nasabah yang sekarang ya mungkin masih di bawah 2 jutaan ya. Nah, ini visinya 2023 akan ada 3,1 juta nasabah. Kemudian dari 3,1 juta nasabah itu akan ada 100 ribu agen. Nah, kalau sudah menyebut namanya agen berarti di situ sudah ada penghasilan sahabat RIAE semuanya. Tetapi agen di Trend Network ini jelas berbeda dengan agen-agen di tetangga sebelah. Apa yang membuatnya berbeda? Sebentar kita akan pelajari.
Nah, dari 100.000 agen yang masuk, di situ akan ada 310 agen dengan income di atas 100 juta. Nah, ini harus kita pegang peluk dengan erat. Karena saat ini belum nyampe, 150 pun belum nyampe agen 3A yang sudah memiliki income di atas 100 juta. Itu artinya apa? Itu artinya sebuah peluang terbuka. Sudah tampil visi besar dari Tri Network ini pada tahun 2023. Itu akan ada 3,1 juta nasabah. Kemudian dari itu akan tercipta 100.000 agen yang sudah memiliki penghasilan. Dan luar biasanya lagi, dari 100.000 agen itu akan ada 310 agen dengan income di atas 100 juta, sahabat Ria semuanya. Ini luar biasa. Saat ini belum sampai 310, sekitar 140 sekian agen, bahkan yang memiliki income di atas 100 juta itu kurang dari 100 orang, masih kurang. Itu artinya peluang sangat terbuka lebar untuk kita semua. Dan kita hadir pada saat ini, tentu kalau kita mau jalankan bisnis ini fokus untuk tahun 2023, saya yakin kita semua nanti akan berada di dalam visi besar Tri Network ini, bagian dari masuk dalam bagian 310 agen dengan income di atas 100 juta. Amin ya. Ya, untuk umat muslim saya aminkan, dan untuk semuanya pun saya aminkan, karena kita di sini adalah satu, yakni Tri Indonesia. Nah, perusahaan melalui Tri Network ini sudah memiliki visi besar. Artinya tujuan besar kita sudah ada. Kita tidak main-main jalankan bisnis seperti bisnis-bisnis gantungan di luar sana. Kita sudah punya visi besar. Tinggal sekarang pertanyaannya, apakah kita mau ikut besar dengan Tri Network atau tidak? Dan bahkan tanpa kita pun Tri Network ini tetap akan besar. Tetapi, kalau memang kita ingin mendapatkan sebuah perubahan hidup, ya kita lihat. Kita bekerja sama dengan perusahaan yang besar. Kita lihat visinya sudah besar sekali, ya sangat luar biasa. Ya, tinggal kita dekatkan diri saja dengan bisnis ini. Kita masuk perjuangkan visi besar dari Tri Network ini. Ini adalah landasan utama, sahabat Tri Network semuanya. Kita sudah bergerak dengan visi yang besar. Kalau sudah visi yang besar, maka suatu saat pasti hasilnya juga pasti besar. Karena dengan hasil yang besar, visi ini pasti akan terwujud, sahabat Tri Network semuanya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, sahabat Reai, bahwa di hadapan layar kaca telepon, sahabat Reai semuanya, di situ sudah tampil sebuah bisnis komplit. Nah, ini kayak terang bulan ya, kayak martabak komplit. Nah, ternyata kita di Tri Network ini juga memiliki konsep komplitnya juga. Ya, kenapa dikatakan bisnis ini komplit? Nah, disinilah kita perlu fokus, sahabat semuanya. Ternyata yang namanya komplit kan berarti lengkap. Kalau sudah lengkap, lalu mau cari apa lagi? Yang namanya lengkap, ya kita tidak butuh apa lagi di luar sana. Ya, seperti apa Tri Network ini dikatakan bisnis yang lengkap? Nah, Tri Network ini adalah sebuah bisnis yang akan menjamin tiga masa yang akan kita alami, sahabat semuanya. Apa itu tiga masa? Yang pertama, kita akan ada di masa depan tentunya. Kita akan ada di masa depan. Dan tentunya kalau kita panjang umur, kita akan sampai di masa depan. Dan kita butuh jaminan agar kita bisa hidup enak, hidup layak di masa depan kita. Nah, di Tri Network ini, kita akan memiliki nilai investasi, kawan-kawan semua. Jadi dengan bisnis ini, kita akan memiliki nilai investasi. Dan itu yang akan menjamin masa depan kita. Yang namanya investasi, ya biarkan saja untuk masa depan. Investasi ya kita bisa asumsikan ya untuk jangka panjang. Kita bisa niatkan untuk jangka panjang. Makanya dikatakan bahwa investasi ini akan membuat masa depan Anda cerah semua. Nah, itu satu. Nah, kemudian selanjutnya kita perlu mengamankan masa tak terduga. Kenapa dikatakan masa tak terduga? Oke, kalau diizinkan saya boleh buka masker ya. Nah, yang kedua ada namanya masa tak terduga. Kenapa dikatakan masa tak terduga? Ya, kita adalah makhluk yang bernyawa, yang suatu saat pasti akan mengalami tutup usia. Kita akan meninggal, sahabat semuanya. Nah, di bisnis ini, kita sudah memiliki perlindungan dalam bentuk proteksi asuransi jiwa. Jalankan bisnis ini, kita sudah
dilindungi oleh proteksi asuransi jiwa. Berapa besarnya? Itu fantastis sekali ya. Yang normalnya 21 sampai 60 juta, tapi ada kabar-kabar luar biasa sekarang karena adanya pandemi COVID-19 ini, bahkan ada tambahan uang pertanggungan ya dari CAR perusahaan kita ya atas kasus-kasus yang terkena meninggalnya karena COVID-19 ya. Nanti itu akan di-share oleh kawan-kawan lainnya pada materi-materi berikutnya. Ya, jadi itu berarti sudah dua masa saya jelaskan. Kemudian ada masa yang lebih penting. Siapa yang tidak butuh uang saat ini? Ada yang tidak butuh uang saat ini? Saya pikir kita sepakat, semua kita butuh yang namanya uang. Kita sering mendengarkan, mungkin uang bukan segala-galanya, tetapi kita harus sepakat bahwa tanpa uang, senyum pun akan terasa sangat berat sekali, sahabat semuanya. Sangat berat sekali. Makanya, ya, sekarang ini, apapun alasannya, kita harus punya uang. Nah, dan saat ini, justru di saat orang banyak kehilangan penghasilan, mungkin karena di PHK ya, ya tentu itu semua terjadi karena dampak dari penyebaran COVID-19 ini. Kita lihat di perusahaan-perusahaan banyak di PHK. Padahal awalnya penghasilannya besar, tetapi ketika dirumahkan, ketika di PHK, penghasilannya mereka berkurang atau bahkan sudah tidak ada penghasilan. Nah, itu kawan-kawan, tidak ada penghasilan sama sekali. Nah, itulah kenapa yang namanya penghasilan atau uang semua kita butuh. Itu luar biasanya bisnis ini. Tiga masa kita sudah dilindungi. Masa kini kita itu akan kita jamin dengan penghasilan dari bisnis ini. Masa depan kita akan kita jamin dengan nilai investasi kita. Bahkan meninggal pun, kapanpun kita meninggal, kita tidak akan pernah menyusahkan keluarga kita yang masih hidup. Karena yang namanya meninggal, menyelesaikan prosesi kematian kita, itu tidak cukup hanya dengan 1-2 juta sahabat semua. Tidak cukup, justru tidak sedikit ya di antara kita banyak yang menyusahkan keluarga ketika kita mati. Ini yang membuat kita sedih sekali. Hidup saja sudah menyusahkan, bahkan sampai mati masa kita harus menyusahkan. Kalau boleh hidup kita menyusahkan orang lain, matinya jangan menyusahkan. Tetapi yang jauh lebih bagus, hidup kita bahagiakan mereka semua. Meninggal pun kita tetap bisa bahagiakan mereka. Di mana kita bisa dapatkan sebuah program yang bisa menjamin tiga masa kita? Ya tentunya saya yakinkan bahwa di Trinetok ini kita bisa menjamin tiga masa yang akan kita temukan. Kalau kita panjang umur, kita akan bertemu dengan masa depan kita. Di situ ada nilai investasi. Kalaupun meninggal suatu saat juga ada proteksi asuransi jiwa yang akan meringankan beban keluarga kita. Dan bahkan ada passive income puluhan sampai ratusan juta yang bahkan itu bisa diwariskan. Ya, udah statusnya passive income, bisa diwariskan lagi. Bahkan dengan penghasilan ini, semua kebutuhan jangka panjang kita, bahkan setelah kita meninggal pun, bisa di-cover oleh passive income yang kita bangun, yang kita dapatkan dari bisnis Trinetok ini. Inilah keutamaan dari Trinetok. Dan luar biasanya lagi, bisnis yang sebesar ini, ya, dengan penghasilan yang besar, resikonya pun kecil. Kenapa bisnis ini saya katakan resikonya kecil? Nah, ini yang penting sahabat semuanya. Kenapa? Saya katakan bahwa resiko kita di bisnis ini hanyalah ditolak. Hanya ditolak resiko kita. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya yakinkan di bisnis ini modal kita itu akan dialokasikan jadi investasi dan proteksi, sahabat semuanya. Keren kan? Yang biasanya di luar sana, modal bisnis itu ya habis untuk sewa tempat, untuk beli produk dan sebagainya. Tapi di Trinetok ini itu tidak terjadi, kawan-kawan semua, ya. Modal kita akan dialokasikan ke dalam proteksi asuransi jiwa dan akan dikelola ke dalam investasi. Sehingga tidak ada kerugian dalam menjalankan bisnis ini. Kan apa? Ketika kita meninggal saja 21 juta paling sedikit itu sudah menunggu rekening dari ahli waris kita. Ya, itu kan sebesar modal kita, sahabat semua. Jadi begitu Anda bergabung di bisnis ini, kita sudah dapat tiga manfaat, paling tidak satu manfaat ini yang sudah pasti karena kita akan meninggal semua. Ya, maka kita akan mendapatkan proteksi asuransi jiwa selama kita meninggal dalam keadaan yang tidak cacat hukum. Ya, kalau kita meninggal karena mungkin sudah ada pelanggaran hukum, ya mungkin itu bisa saja tidak dikeluarkan asuransi jiwanya. Tapi saya yakin orang-orang yang bergabung di Trinetok ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang positif, ya, orang-orang baik semua. Ya,
Di samping itu ada nilai investasi yang kita bisa pantau setiap bulan, setiap hari perkembangannya. Ya kalau dirasa memang itu belum terlalu besar kita lihat nilainya, ya udah tinggalkan aja, karena yang namanya investasi itu tentu itu tujuannya untuk meng-cover masa depan kita atau masa depan anak kita. Ya niatkan ke situ aja. Kalau yang ingin kayanya lebih cepat, ya konsentrasi jalankan bisnisnya. Karena di trade network ini ada passive income puluhan sampai ratusan juta yang akan membuat kita dalam mengeluarkan modal di bisnis trade network ini itu akan bersumber dari passive income penghasilan yang kita dapatkan. Ya, sebagaimana kami berempat saat ini membayar cicilan modal kami itu sudah tidak menggunakan uang kami sendiri. Ya, karena kami berusaha mencetak passive income di bisnis ini. Ya, itu kawan-kawan. Mungkin sahabat saya masih penasaran, kenapa Pak Saprudin mau jalankan bisnis ini? Kenapa? Padahal beliau seorang tenaga kontrak daerah yang gajinya sangat kecil sekali. Ya, saat ini saya yakinkan, sahabat semuanya, ada satu sisi sebenarnya yang saya lihat. Yang saya lihat, kenapa saya mau jalankan bisnis Trade Network ini? Walaupun di Trade Network ini ada tiga manfaat yang harus membuat kita ikut di Trade Network ini. Tetapi buat saya, ada satu sisi yang paling kuat di sini. Mungkin kalau Pak Saprudin diajak investasi, mana mungkin saya mampu. Karena saya kan tidak punya uang. Masa guru honor diajak investasi, saya tidak ada uang. Nah, jadi manfaat itu saya belum tertarik. Kemudian kedua, diajak untuk membeli asuransi. Apalagi membeli asuransi, kan kita harus bayar preminya tiap bulan. Saya juga selaku tenaga kontrak untuk makan aja syukur. Masa sekarang mau diajak beli asuransi? Yang mana mungkin saya mampu? Jadi keduanya itu bukan membuat saya tertarik. Ada satu sisi yang membuat saya tertarik. Karena di bisnis ini saya melihat ada passive income puluhan sampai ratusan juta. Nah inilah yang membuat saya tertarik. Karena belasan tahun saya mengabdi di pemerintah, saya belum bisa membahagiakan keluarga saya, membelikan mereka sebuah rumah ataupun mobil. Belasan tahun saya bekerja, saya masih menggunakan sepeda motor. Itu kenapa saya memaksa istri saya berjualan. Tetapi di Trade Network saya lihat ada ratusan juta. Dan itu statusnya tidak hanya active income, melainkan passive income, kawan-kawan. Ya, yang namanya active income itu tidak selalu aman. Meskipun mungkin saat ini Anda memiliki penghasilan besar, tetapi kalau statusnya active income, kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Ya, bisa pensiun suatu saat nanti, bisa sakit, atau bahkan kita wajib meninggal. Itulah yang akan memaksa penghasilan kita akan berhenti. Itu kalau kita active income, sahabat semuanya. Tetapi bagaimana dengan passive income? Ya, passive income ini orientasinya adalah kita membangun aset dulu. Sehingga nanti ketika asetnya sudah jadi, maka aset itu yang memberikan kita penghasilan. Tepat di layar telepon Bapak Ibu. Di Trade Network ini, kita diajak untuk membangun yang namanya aset dengan tiga keuntungan sekaligus. Di samping kita akan mendapatkan nilai tunai investasi, kita juga akan mendapatkan perlindungan proteksi asuransi jiwa, dan yang sangat luar biasa lagi, kita akan mendapatkan passive income puluhan sampai ratusan juta yang akan mengubah kehidupan kita semua, kawan-kawan. Dan kalau melihat orang-orang sukses di bisnis trading ini ternyata tidak membutuhkan waktu sampai belasan tahun. Tidak, ya. Ternyata kalau kita lihat belajar dari sejarah sahabat-sahabat TRI, leader-leader kita yang sudah membuktikan diri, ternyata relatif waktunya itu sangat singkat sekali. 1-3 tahun. Bahkan 8 bulan ada yang sudah mencapai tron agensi passive income di atas 200 juta. Itu ya Bapak Kuancen saat ini ya. Itu hanya dalam waktu 8 bulan sudah mencapai posisi crown agensi. Begitu juga dengan 11 crown agensi lainnya. Itu waktu yang dibutuhkan relatif kurang dari 3 tahun. Ketika mereka bisa, maka kita juga pasti bisa. Ya, kenapa kita yakin seperti itu? Pak Saprudin saja yang datang belakangan, ya, 11 bulan yang lalu saya coba jalankan bisnis ini. Di situ sudah ada 11 crown agensi. Ya, sebelum Ibu ini mencapai crown, saya join. Nah, ternyata dalam 11 bulan, saya pun bisa mencapai posisi goal agensi. Artinya, kita belum terlambat, sahabat semuanya. Ya, kita belum terlambat. Kita masih memiliki waktu. Karena ini kita anggap pemanasan. Sebab kita sedang bergerak menuju visi besar Trade Network di tahun 2023. Anda semua yang hadir saat ini di live zone ini akan memiliki peluang sangat besar untuk masuk dalam bagian visi besar Trade Network dalam bagian 310 agen dengan income di atas 100 juta. Ya, beri aplaus dulu untuk kita semua ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, baik kawan-kawan semua.
Selain tiga manfaat yang akan menjamin kehidupan kita, bisnis ini dipegang berasal dari anak perusahaan Sanlin Group. Ini yang sangat luar biasa. Dan memang sewajarnya kalau bisnis sebesar ini harus dipegang oleh perusahaan yang besar. Ini sangat penting. Jadi sebelum kita mulai berpartner menjalankan suatu bisnis apapun, lihat dulu perusahaannya, siapa pemilik dari perusahaan itu. Itu yang paling penting. Jangan manfaatnya saja yang besar, sahabat semuanya. Lihat dulu siapakah pemiliknya. Jangan sampai nanti ketika kita bersemangat mau jalan, perusahaan udah tutup. Nah, ini kan berbahaya. Sedang semangat-semangatnya perusahaan tutup, itu yang berbahaya. Dan luar biasa di Trend Network ini itu tidak akan terjadi, karena Trend Network ini adalah berangkat dari perusahaan PT Haji Sentral Asia Raya, yakni anak, salah satu anak perusahaan dari Sanlin Group. Di mana Sanlin Group ini ya sudah kita ketahui bersama. Kawan-kawan juga bisa googling, searching aja di Google-nya, siapakah Sanlin Group ini. Bisa dicek apa saja siap anak-anak perusahaan dari Sanlin Group. Ya bisa dicek semua. Dan saya yakinkan salah satunya adalah ini, PT Haji Sentral Asia Raya adalah salah satu anak perusahaan Sanlin Group. Ini yang membuat kita harus yakin-yakinnya bahwa kita bisa sukses, kita bisa menggantungkan harapan besar kita, impian besar kita melalui bisnis Trend Network ini. Karena satu, member of Sanlin Group. Ini adalah anak perusahaan dari Sanlin Group. Kemudian yang kedua, jalankan bisnis ini, kita tidak butuh modal besar, kawan-kawan. Tidak. Mungkin yang dulu kita pernah kenal, ya. Kalau ingin hasil besar, maka modal harus besar dan harus siap-siap resiko besar. Tetapi itu dulu. Sekarang udah beda. Sekarang ada satu bisnis yang datang ke hadapan teman-teman semua dengan modal sangat kecil sekali, dengan registrasi 50.000 saja, di mana cicilan modal berikutnya itu akan masuk jadi investasi dan proteksi, akan kembali menjadi keuntungan ke kita, bukan habis untuk dipakai beli produk, ya. Itu resiko kecil, ya, resiko hanya ditolak, itu aja. Kemudian keuntungan sangat besar, kita bisa passive income pulang sampai ratusan juta, ya. Ini sedikit ya tentang bisnis Trend Network ini. Kita akan mendapat tiga keuntungan sekaligus dengan modal yang kecil, kawan-kawan semua, dan kemungkinan untuk balik modalnya sangat cepat, ya. Karena dalam menjalankan bisnis Trend Network ini, ya, kita akan mencari partner kerja. Kita akan cari partner kerja dengan mendapatkan keuntungan yang sama seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Kita akan mencari keuntungan partner kerja dengan keuntungan yang sama. Nah, jadi itu daya jualnya di situ. Perusahaan besar, bisnisnya anti rugi, saya katakan anti rugi, ya, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang terpenting juga passive income yang luar biasa. Terkait legalitas, ya, enggak mungkin perusahaan sebesar Sanlin Group tidak mengurus izin dan sebagainya di pemerintah, enggak mungkin. Ya, kawan-kawan bisa searching juga di OJK. Ya, lihat di situ, Sentral Asia Raya, posisinya sudah dapat izin atau enggak. Saya yakinkan bahwa Sentral Asia Raya sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ya, kalau udah perusahaannya dipegang oleh orang besar, ya kita yakin saja. Ya, nah seperti itu sedikit tentang 3i Network. Ya, di sini orientasi kita bangun bisnis ini adalah membangun aset, yakni mencari mitra kerja. Kita akan kerjakan bisnis ini dengan keuntungan yang sama. Ini titik poin dari 3i Network. Ada empat hal penting dalam membangun bisnis Trend Network ini. Ada empat hal penting, ya, tidak banyak, kawan-kawan semua. Ya, ini yang menjadi acuan saya dan tim saya dalam menjalankan bisnis ini, sehingga hanya dalam waktu 11 bulan kami bisa mencapai posisi goal agensi, dan di masa COVID ini kami tetap memutuskan untuk fight. Ya, kami tetap memutuskan untuk fight, tidak hanya bertahan, karena pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Ya, kami yakin bahwa pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Itu yang kami yakini. Karena kalau bertahan diam tanpa melakukan apapun, ya kita capek, kita pasrah namanya itu. Jadi saya yakinkan pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah, ini empat hal yang penting, kawan-kawan semuanya. Yang pertama, siapkan mental sukses dulu. Karena kita adalah orang-orang yang akan sukses di bisnis ini, maka persiapkan mental Anda dulu. Kenapa mental sangat penting di sini? Ya, karena dalam membangun aset, ini aset nilainya bukan jutaan. Ini aset nilainya miliaran, bukan puluhan juta. Nilainya miliaran, sahabat semua. Itu kenapa mental sukses kita betul-betul harus siap. Nah, tentu nanti di awal,
karena kita membangun yang namanya aset, makanya jelas di situ kita akan berinvestasi. Apa yang akan kita investasikan? Ada 4 hal yang akan kita investasi di sini. Yang pertama, kita harus siap investasikan waktu. Kemudian yang kedua, kita akan menginvestasikan tenaga. Kemudian yang ketiga, kita akan investasikan pikiran. Dan yang terakhir, kita akan investasikan materi sekalipun. Tidak ada ceritanya orang bangun aset tidak keluarkan duit. Tidak ada ceritanya aset apa mau dibangun tanpa keluarkan uang. Nah, tetapi saat ini kita harus cerdas. Ada aset yang nilainya miliaran, tetapi dengan materi modal yang kecil. Nah, ini kita harus siap berinvestasi 4 hal itu. Ketika Anda tidak siap menginvestasikan 4 hal itu, ya mungkin Anda sih bisa saja sukses. Tetapi kita sedang berbicara kecepatan di sini, sahabat semuanya. Ya, karena yang namanya kita mendapatkan perubahan hidup lebih cepat, artinya kita akan menikmati hidup dengan bahagia itu lebih lama waktunya. Ya, dibanding kita akan sukses mungkin di atas usia 60 tahun. Kesannya kita terlambat. Saat ini, kalau memang kita bisa percepat kebahagiaan itu, kenapa kita harus berpikirnya lama sekali? Nah, baik, ini satu, siapkan mental sukses. Kemudian yang kedua, dalam membangun aset ini jelas ada tantangan, ada rintangan, yang itu semua harus kita hadapi. Kita tidak menghindari masalah itu, tantangan itu. Semua hidup dimanapun, mau kerjakan bisnis apapun, pasti ada tantangan, rintangan. Dan keputusan yang harus kita ambil adalah menyelesaikan segala bentuk tantangan, rintangan itu. Karena untuk sukses, tidak ada yang gratis, sahabat semuanya. Ya, kita harus berjuang. Itu, saya yakinkan, ada tantangan. Ketika suatu saat, sahabat Rai dalam menjalankan bisnis ini, ketemu masalah, ketemu tantangan, ingat, oh, Pak Sab pernah mengatakan bahwa menjalankan bisnis ini, kita akan bertemu dengan tantangan, rintangan. Dan harus kita lakukan adalah menyelesaikan tantangan itu. Kita tidak usah lari dari masalah. Kita selesaikan semuanya. Nah, ini kenapa saya katakan siapkan mental sukses. Kemudian yang kedua, tetapkan rencana dan target. Ya, untuk bisa sukses di bisnis ini, kita harus memplanningkan, kita harus buat rencana. Bagaimana kita akan membangun bisnis ini? Karena bisnis kita ini jangka panjang, sahabat semua. Tidak hanya sampai di kita, sampai anak cucu kita akan ditemukan bisnis ini. Itu kenapa kita harus buat rencana. Dari rencana itu nanti akan terlahir sebuah target. Dan target inilah yang akan menjadi titik fokus kita semua. Ya, tanpa target, kita akan bekerja seperti apa? Makanan tanpa garam, ya. Tidak ada rasa. Tidak jelas tujuan kita. Mau kerja apa, mau planning sekarang ini apa, tujuan besok kita apa. Tidak jelas tanpa target, sahabat semuanya. Jadi kita perlu sebuah target, supaya pandangan kita ini punya batasan. Kalau pandangan tidak terbatas, ya kita tidak tahu arah. Nah, jadi itu pentingnya sebuah target. Kemudian, yang ketiga, kita harus menemukan langkah-langkah sukses agar target yang sudah kita buat ini tidak sia-sia, sahabat semuanya. Ya, karena kita lebih-lebih Pak Saprudin tidak punya pengalaman, maka saya tidak mau gagal, sahabat semuanya. Jadi saya cari, saya harus menemukan langkah sukses. Siapa orang-orang yang sudah sukses di bisnis Rania Dopi? Saya cari dari super agensi sampai kron agensi, saya pelajari, saya tonton videonya, saya cari kisah-kisah suksesnya, sampai ketemu ternyata semuanya menggunakan 5 langkah sukses. Dari Pak Kuancen sampai dengan Ibu Tini, ya, ternyata semuanya menggunakan 5 langkah sukses. Tidak ada langkah-langkah 1000, kawan-kawan. Itulah simpelnya bisnis ini. Kalau untuk sukses ternyata tidak butuh langkah-langkah terlalu banyak. Cukup dengan 5 langkah sukses. Inilah yang saya terapkan sehingga terjadi percepatan di bisnis saya. Itu yang ketiga. Kita harus menggunakan 5 langkah sukses. Jangan gunakan langkah-langkah yang lain. Karena 5 langkah sukses sudah teruji dan terbukti. Dan yang terakhir, pastikan kemauan Anda jauh lebih besar dari kemampuan. Ya, seperti sahabat-sahabat lihat tadi. Ada yang dari guru honorer, ada yang dari pedagang pengecer pupuk, pedagang plastik bisa sukses. Itu karena kemauan mereka, bukan karena kemampuan mereka. Kalau Anda menunggu diri Anda mampu dulu, saya yakin tidak akan lama sukses di bisnis. Apa? Akan lama sukses di bisnis ini. Jadi, pastikan kemauan Anda harus lebih besar dulu. Karena kalau sudah kemauan kita lebih besar, segalanya akan menjadi terasa mudah. Karena kita mau sukses. Kita hanya mau satu, yakni sukses. Perkara kemampuan, yakin saja, itu akan melekat secara otomatis seiring nanti pembuktian-pembuktian, seiring proses yang sudah kita kerjakan. Ya, kalau sudah orang kaya, dia akan mendapat penghargaan, pengakuan, prestise, dihargai oleh orang banyak.
Tetapi kalau kita miskin, jangankan orang lain, keluarga saja tidak mau menganggap kita keluarga. Ya, mudah-mudahan di live Zoom saat ini tidak ada sahabat saya yang dilihat dengan mata sebelah oleh keluarga karena mungkin ekonominya di bawah garis kemiskinan. Tetapi tenang saja, kalaupun ada, jangan berkecil hati. Saat ini melalui Trend Network ini, secepatnya kita akan mengubah keadaan itu. Sebagaimana Pak Saprudin dan tim saya ini melakukannya dalam waktu kurang 1 tahun, kami sudah merubah hidup keluarga kami. Yang tadinya kami diremehkan, sekarang menjadi diperhitungkan. Itu semua karena 3i Network, bukan karena kehebatan kami. Ya, bukan karena kemampuan kami, karena satu kawan-kawan semua, kami mau merubah kehidupan. Karena kalau sudah melihat visi besar bisnis ini, melihat perusahaannya besar, manfaatnya bagus, sistem kerjanya bagus, ya kurang apa lagi? Kalau memang Anda belum mau bergabung, berarti Anda tidak memiliki kemauan. Atau mungkin Anda belum melihat peluang sebenarnya. Dan kalau ada yang sudah bergabung dan masih stuck di posisi itu saja, maka perbaiki, evaluasi kemauan Anda. Anda betul-betul mau sukses atau tidak? Itu pertanyaan saya. Kalau mau sukses, saya pikir kita akan lari di bisnis ini, sahabat semua. Karena tidak ada seorang pun yang akan bisa mengubah kehidupan kita selain kita sendiri. Itu yang ada di benaknya Pak Saprudin. Ya, itu, saya mau mengubah kehidupan keluarga saya. Ini 4 hal penting, kawan-kawan. Nah, kemudian di era COVID-19 ini, ya mungkin kita semua yang mengalami masalah, tidak hanya di bisnis 3i Networks ini. Ya, nanti mungkin di sesi pertanyaan saya paparkan bagaimana 5 langkah sukses. Ya, baik. Jadi ini bagaimana cara kita mengembangkan bisnis kita di masa COVID, sahabat semua. Ya tentu kita tidak bisa menghindari penyebaran COVID-19 ini. Tetapi kita juga tidak bisa pasrah. Kalau kita pasrah, penyakit yang lebih berbahaya dari COVID-19 akan kita temukan. Apa itu? Kesulitan ekonomi yang akan membuat kita menderita bersama seluruh keluarga kita. Itu penyakit yang lebih berbahaya dari COVID-19. Nah, jadi saya yakinkan, meskipun saat ini ada COVID-19, ya kita harus tetap menyerang. Nah, tentu di sini saya akan coba membantu bagaimana Pak Saprudin di Lombok terus melakukan serangan di tengah situasi pandemi ini. Nah, di sini saya tampilkan bagaimana fokus kami bersama. Di sini ada 3. Yang pertama, fokus saya bersama tim adalah mencetak new peringkat. Ya, kalau sudah berpikirnya new peringkat, berarti kita berpikirnya income besar. Karena di saat situasi kritis seperti sekarang ini, sangat bahagia rasanya ketika tim kita itu naik peringkat, artinya memiliki penghasilan baru yang jauh lebih besar dari bulan-bulan kemarin. Saat ini, semua tim kita butuh penghasilan besar. Maka mari kita fokuskan, kita cetak new peringkat. Itu menjadi target kita. Cetak new peringkat. Target besar, action pasti besar. Ini, saya hanya fokus bagaimana mencetak new peringkat tim saya. Saya hanya fokus ke situ. Ya, nanti sebentar saya akan tampilkan bagaimana hasilnya dengan fokus saya mencetak new peringkat. Kemudian, yang kedua, saya mencetak new peringkat itu dengan berusaha bersama tim saya untuk terus mendapatkan elite double elite. Ya, saya sampaikan bahwa elite double elite ini adalah ruh dari bisnis kita. Kita adalah makhluk yang bisa bergerak karena ada ruh. Nah, bisnis Trendlock ini juga saya katakan memiliki ruh. Ruhnya adalah elite double elite. Karena dengan mendapatkan bonus elite double elite, itu artinya kita akan memiliki income atau penghasilan 1-2 juta. Kurang lebih 1-2 jutaan. Itu kita akan terima. Nah, kan sangat luar biasa sekali kalau orang baru join bisa mendapatkan penghasilan minimal 1 juta atau 2 jutaan. Kan itu keren sekali. 1-2 juta di masa COVID ini itu nilainya besar sekali, sahabat semua. Maka sangat penting untuk kita selalu memastikan tim kita supaya tetap mendapatkan elite double elite agar ruh bisnis ini tetap ada dalam bisnis ini sehingga ya bisnis kita akan terus bergerak meskipun dalam situasi COVID. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini kepada leader mungkin ya bukan bermaksud saya mengajari, ini adalah pengalaman yang saya kerjakan. Yang ketiga, saat-saat seperti sekarang ini dibutuhkan rakor sebanyak-banyaknya atau semacam leadership ya, karena pada masa sekarang ini ya kita tidak bisa menutup mata, mungkin banyak tim kita yang karena terjadi penurunan omset dan sebagainya mungkin semangatnya down,
Nah, seperti itu masalah-masalah yang tidak bisa dihindari. Maka sangat penting kita selaku leader untuk memperbanyak, merapatkan barisan untuk melakukan rapat-rapat koordinasi. Bila perlu, kita tonjolkan bagaimana kita akan keluarkan ke permukaan jiwa-jiwa kepemimpinan dari tim kita. Kalau sudah itu keluar, maka bahaya dari COVID ini itu tidak akan mengganggu kinerja kita semua. Apalagi sekarang dalam rangka mengembangkan bisnis ini kan sangat dipermudah oleh Tria Network. Bisa dari BOV online seperti saat ini, dari live Zoom, live di YouTube dan di Facebook juga. Ya, itu adalah satu bentuk kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Tria Network agar kita bisa mengembangkan bisnis ini tanpa harus keluar dari rumah. Seperti saat ini, kita sedang, saya juga sedang memandu dari dalam rumah. Nah, seperti itu, luar biasa kawan-kawan. Nah, ini tiga fokus kita. Jadi tidak perlu fokus terlalu banyak, yang ini tiga aja fokus di masa pandemi ini. Maka kita akan dapatkan hasil. Ya, baik, saya akan perlihatkan hasil. Ya, ini, kami fight selama masa COVID. Ini yang terjadi. Ya, selama masa COVID kemarin, itu alhamdulillah di Lombok, itu terjadi 9 new team agensi. Ini di masa COVID, sahabat semua. Ya, untuk mencetak 1-2 peringkat aja mungkin barangkali berat. Tetapi alhamdulillah berkat tiga fokus tadi yang kami lakukan, tercetak 9 new team agensi di masa COVID. Kemudian tercetak 7 new leader agensi di masa COVID. Ya, dan ini yang lebih fantastis sekali, ternyata bronze agensi juga bisa kita cetak di masa COVID. Ya, ini satu new bronze agensi saya. Update-nya bulan Juni kemarin, periode Juni. Nah, beliau seorang pedagang sirih, ya, namanya Bapak Ardi Wendy Idris, pernah tampil di live Zoom bulan yang lalu. Nah, ini hasil-hasil yang kami dapatkan dalam bekerja sama membangun bisnis ini di masa COVID. Ternyata serangan yang kita lakukan di masa COVID tidak begitu mengecewakan. Masih ada hasil yang kita banggakan. Mungkin saya belum naik peringkat, tetapi saya sangat bahagia karena tim yang saya bina, tim yang kami bantu, itu bisa berdiri dengan kepala tegak, dengan bonus besarnya di masa sulit orang mendapatkan penghasilan. Di mana lagi bisa kita kerjakan? Itu selain di Tria Network sendiri. Pedagang sirih bisa menciptakan penghasilan 8 juta kemarin sudah di-share. New Bros agensinya 8 juta. Pada saat bersamaan istrinya juga update leader agensi. Di masa COVID, melalui Tria Network ini, bayangkan, pedagang sirih memiliki passive income 8 juta di masa COVID. Bagaimana kalau di normalnya? Kalau masa-masa sudah normal, bisa jadi kecepatannya sampai 2-3 kali lipat. Nah, sekarang boleh dievaluasi di luar sana, sahabat semuanya. Silakan kita cek bisnis apa yang berjalan normal, yang bisa memberikan kita penghasilan secepat ini, sebesar ini, dengan cara yang sangat mudah, yang sangat simple. Anda tidak bisa bicara, tidak perlu. Sudah ada dibantu, tinggal main Facebook aja, undang teman-temannya, nonton YouTube, nonton live Zoom. Ya, dari situ bisnis kita akan berkembang. Ya, ini sedikit bagaimana hasil perjuangan kami di masa COVID, sahabat semuanya. Bertanya ya, tinggalkan pesan pertanyaannya di chat room, nanti kita coba pilih dua pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari Pak Guswanto nih, Pak Saprudin, bagaimana solusi untuk Pak Saprudin apabila ada mitra atau timnya yang sedang tidak fokus karena beralih pekerjaan atau bisnis begitu? Yang namanya hidup ya, apalagi ini antara jiwa yang satu dan jiwa yang lain, ya kita tidak bisa mengikat mereka sepenuhnya. Jadi saya juga pernah menemukan itu, kebetulan kemarin saya eksekusi. Bahkan sejak saya berposisi bronze, saya ditinggalkan oleh dua leader agensi saya yang berpotensi sedikit lagi akan update bronze saat itu. Akan update bronze. Dan sekarang omsetnya gold agensi mereka berdua, satu jalurnya. Nah, saya ditinggalkan pada posisi bronze. Ya, saya sebagai manusia, apalagi tidak memiliki pengalaman di bisnis ini, jelas ada saja perasaan shock ya. Wajar, itu sisi manusia kita. Itu kenapa ketika terjadi hal itu, hal utama konsultasikan kepada leader kita dulu. Nah, itu yang saya lakukan. Saya konsultasi kepada leader saya. Dan kedua leader saya dalam hal ini, Bapak Ngurah Sudarmawan dan Bapak Sari Hidayat. Ya, terima kasih kepada beliau saat ini. Beliau juga yang membuat
saya bisa menjadi goal agency 11 bulan. Ya, saya konsultasi sama mereka berdua. Dan luar biasanya, beliau tertawa. Ternyata ketika saya bahasakan, ada leader saya meninggalkan saya ke bisnis lain. Ternyata saya ditertawakan sama kedua leader saya. Bahkan beliau mengatakan, alhamdulillah. Loh, kok bersyukur saya bilang? Itu artinya bisnis saya sedang besar di jalur orang-orang yang sedang meninggalkan Pak Saprudin ini. Coba evaluasi, bagaimana omsetnya pada orang-orang yang meninggalkan saya? Cek, ya, di situ jalur tergemuk saya, omset terbesar saya. Ternyata tepat sekali apa yang dikatakan oleh leader saya. Ternyata masalah itu terkadang akan ada pada jalur bisnis Anda yang besar. Ketika di antara tiga jalur bisnis kita, misalnya di beberapa jalur itu tidak ada riak-riak kecil, tidak ada masalah, berarti itu omsetnya kecil. Itu. Tetapi ketika terjadi masalah, saya yakin itu omsetnya besar. Dan kedua leader saya langsung memutuskan, Pak Saprudin ikhlaskan. Saya diminta mengikhlaskan langsung. Daripada itu akan menghambat pergerakan Pak Saprudin, ikhlaskan. Karena saya yakin Pak Saprudin bisa mencetak orang yang lebih besar dari itu bersama kita bisa. Nah, itu saya diyakinkan. Sehingga oke. Memaksa mereka juga tidak bisa karena sudah saya lakukan mediasi ya. Nah, memang pertama kita tidak serta-merta mengikhlaskan dulu. Jalin komunikasi dulu. Konsultasi ke leader, jalin komunikasi. Kalau sudah tidak ketemu titik terangnya, ya sudah. Kita ikhlaskan. Berarti memang kita tidak berjodoh. Mungkin mereka hanya mengantarkan kita sampai posisi tertentu. Gak saya. Ya saya tetap bersyukur kepada dua orang ini. Sudah mengantarkan saya sampai posisi bronze dengan perjuangan membangun di awal. Nah setelah itu saya ikhlaskan. Tetapi apa yang terjadi? Setelah saya mengikhlaskan keduanya, dalam tempo 3 bulan, saya langsung update goal agency. Ternyata tanpa mereka berdua pun, kita tetap bisa besar. Akhirnya kembali ke konsep yang tadi. Kemauan Anda harus lebih besar dari kemampuan. Kalau memang sahabat-sahabat ingin sukses, jangan terlalu terikat dengan satu dua orang yang tidak mau konsentrasi bersama Anda membangun bisnis ini. Karena dibutuhkan orang-orang yang mau dulu di bisnis ini. Kita tidak butuh orang hebat, orang pintar, tidak. Orang yang mau jalan sama kita. Ya, perkara dia hebat nanti. Kalau udah income-nya puluhan ratusan juta, kita hebat kok. Percuma hebat, tapi dompet tipis. Lebih baik kita bodoh-bodoh, tetapi dompet kita ratusan juta. Ya, tabungan kita miliaran, gak apa-apa. Nah, jadi itu saran saya. Satu, mediasi dulu ya. Konsultasi ke leader. Kalau tidak ketemu titik terangnya, ikhlaskan dan bangkit lagi jalan. Tuhan sedang mempersiapkan Anda orang yang lebih baik dari yang meninggalkan Anda saat ini. Baik, sahabat semuanya ya. Di akhir sesi, saya ingin kita sama-sama tentu untuk bisa membangun bisnis ini dengan kekuatan super, dibutuhkan suatu alasan. Kita harus menemukan apa alasan terkuat kita di bisnis ini. Ya, seperti yang saya alami. Ini alasan terkuat saya. Ini yang membuat saya harus sukses di bisnis ini. Melihat anak saya membantu saya bertahan hidup, yang seharusnya usia 7 tahun, harus fokus sekolah dan bermain. Namun kebaikan hatinya yang rela mengorbankan waktu demi membantu saya dan istri saya. Agar memang tidak ada jalan lain saya bisa bertahan hidup. Ya, umur harus saya cemas untuk mengimbangi cendol itu. Tidak bisa cukup dengan cendol aja. Bayangkan, anak seusia 7 tahun harus saya korbankan. Bahkan sampai sekarang, imbasnya anak saya belum bisa baca usia 7 tahun. 8 tahun sekarang anak saya belum bisa baca. Karena pekerjaan tidak fokus sekolah, karena bantu saya. Itu yang membuat jiwa saya teriris, kawan-kawan semua. Melihat situasi seperti itu. Mulai saat ini, saya berjanji bahwa saya akan menggantikan waktu-waktu yang hilang. Waktu yang sudah yang terbanyak untuk saya dan saudara. Dan saya berjanji akan memberikan sepenuhnya kebahagiaan kepada anak saya. Dialah yang menjadi alasan terkuat saya. Saya mulai dari situasi yang sulit. Karena ketika saya sudah berjanji sama anak saya, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Rintangan, hambatan, masalah sebesar apapun, penolakan sebanyak apapun, itu tidak akan mempengaruhi semangat saya. Itu kenapa sahabat semua, setiap datang saya terus semangat. Karena saya memiliki alasan terkuat untuk sukses. Saya harus menggantikan waktu-waktu yang hilang. Anak saya selalu menemani saya di awal perjuangan. Itu membuat saya teriris. Dan waktu-waktu yang sudah terkorbankan, mulai saya bayar dalam waktu yang singkat. Ini dia anak saya. Jadi saya untuk mengubah kehidupannya. Sudah mulai saya bayar. Maka sampai sekarang, saya masih ingin membayarnya dengan lebih besar lagi. Karena di hadapan saya sudah tidak melihat apapun. Saya hanya ingin melihat anak saya bahagia. Walaupun saya harus minum dalam segelas air, itu cukup buat saya. Tapi jangan sampai anak saya sudah cukup berkorban. Anak saya sudah cukup berkorban banyak. Dan saatnya saya menggantikan waktu-waktunya. Dan kalau saat ini Anda sayang sama anak Anda, kalau Anda sayang sama ibu bapak Anda,
maka segera gantikan waktunya. Sisa-sisa waktunya berikan kebahagiaan sama mereka. Bisnis ini sedang menunggu kita. Ini bisnis kendaraan besar, hasil besar. Tinggal kita mau jalankan. Maka impian Anda, kebahagiaan Anda akan segera Anda wujudkan. Seperti inilah saya mengubah kehidupan anak saya dalam waktu. Saya hanya butuh 11 bulan. Saya tidak memiliki kemampuan, tetapi saya hanya memiliki semangat yang besar. Alasan saya untuk bisa sukses di bisnis adalah anak saya. Saya sudah berjanji. Ya kalau saat ini saya melihat anak saya tidak bisa baca, saya sedih karena ketidakmampuan saya menghidupi mereka. Makanya saya tidak bisa baca. Tapi saya yakin, saya akan membuat anak saya dengan hebat. Melalui bisnis ini, saya gantungkan semua harapan saya. Saya akan berikan sejuta kebahagiaan kepada anak. Seperti ini sahabat semuanya. Anda mungkin boleh ragu dengan kemampuan Anda. Anda boleh tidak percaya dengan kehebatan Anda. Tapi Anda harus percaya bahwa bisnis Israel yang terbaik akan mengubah hidup Anda. Bahwa bisnis Israel yang terbaik akan membuat Anda menjadi hebat. Ya, apa yang saya lakukan ini kurang satu tahun. Tapi bisa lihat semua di layar saya. Semua. Anak saya untuk direnungkan sekarang sudah bisa mati di pulau kita. Mungkin bagi orang di luar sana itu saya, ini adalah hal yang besar. Bagi saya ini adalah hal yang luar biasa yang sudah saya lakukan untuk anak saya. Mungkin makanan seperti ini mungkin kecil bagi Anda, tapi buat saya ini luar biasa. Karena sebelumnya anak saya, keluarga saya belum pernah mencicipi makanan seenak ini. Tetapi tren network ini sudah memberikan segalanya. Inilah kawan-kawan, saya belikan mobil, belasan bulan saya mengabdi, belasan tahun saya mengabdi pemerintah. Tetapi itu belum cukup membuat itu pada anak saya. Saya melihat anak saya membuka pintu mobil seperti terbayang. Itu penolakan dalam tuangan saya. Itu penghinaan yang saya alami pada saat berjumpa. Ribuan pelecehan, orang yang menertawakan saya, semua sudah terbayar. Ya, rumah selanjutnya. Mungkin rumah ini mungkin kecil bagi Anda, tapi bagi saya ini besar. Karena sebelumnya saya tidak berani bermimpi untuk mendapatkan rumah, mobil, bermimpi pun saya tidak berani. Tetapi teriak itu membuat saya jadi lebih berani. Saat itu sudah saya buktikan sama orang mungkin saya sampai mengganggu teman-teman. Saya tidak tahan. Membuktikan perjuangan saya. Karena di luar sana akan banyak orang yang akan menolak Anda. Karena di luar sana akan banyak orang yang menertawakan Anda. Tetapi satu hal, Anda tidak perlu peduli sama mereka. Anda tidak perlu mempedulikan penghinaan mereka, penolakan mereka. Anda cukup peduli. Seperti apa kehidupan anak Anda 1, 2, 3 tahun ke depan? Seperti apa kehidupan keluarga Anda 5, 10 tahun ke depan? Kita hanya perlu melihat itu. Dan luar biasanya, saya sangat bersyukur dipertemukan dengan bisnis Ria Network ini. Karena melalui bisnis ini, begitu Anda sudah yakin, maka tentu kita akan membutuhkan sebuah target. Anda harus yakin dulu. Ketika keyakinan sudah ada, maka suka tidak suka, kita harus menentukan sebuah target. Dan target itu yang akan membuat kita bertindak. Dan saya yakinkan, jika selama berjuang ini kita tidak memiliki target, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa di bisnis ini. Membuat target itu gratis. Target itu tidak berat. Target itu hanya akan mengganti fokus jalan kita. Itu akan menjadi titik acuan kita untuk bekerja di bisnis ini. Karena untuk bisa menjadi crown agency, dibutuhkan target-target kecil dulu. Dari target kecil ini, kita akan mendapatkan hasil yang besar. Kita tidak perlu target terlalu besar, target kecil-kecil aja. Tetapi harus ada target, karena itu adalah capaian yang akan kita tempuh. Dari target, akan lahir tindakan-tindakan. Dan tidak penting seberapa besar tindakan Anda, yang penting Anda bertindak saja, bertindak terus saja. Anda ketemu penolakan, bertindak terus. Anda action. Ketika Anda dihina, ditolak, Anda action. Karena satu hal, Anda sudah berjanji. Anda sudah berjanji untuk sukses di bisnis ini. Anda sudah berjanji. Maka Anda harus ingat itu. Ketika sudah Anda bertindak, maka di dalam tindakan-tindakan yang kita lakukan, pasti akan ketemu masalah tantangan yang sama. Tapi kita harus fokus. Kita menentukan fokus kita di sini. Fokus sama solusi. Jangan pernah fokus sama masalah. Karena ketika kita selalu fokus sama solusi, maka hasil benar-benar hasil akan kita dapatkan.
apakah Pak Sabudin tanpa masalah tantangan rintangan sebelumnya? Yang jelas saya menghadapi banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah yang saya hadapi. Tetapi saya fokus ke solusi sahabat semua. Apalagi dengan terjadinya corona saat ini, saya paham semua kita sedang menghadapi masalah, semua kita. Tetapi yakin saja, ini akan berlalu. Ini hanya sebentar saja. Yakin saja, ini datang. Masalah COVID ini datang untuk menaikkan kelas kita, untuk menaikkan income kita, dan datang untuk menguji seberapa besar kesungguhan Anda untuk mewujudkan impian Anda. Itulah, maka kita bersyukur adanya COVID ini. Dengan adanya COVID ini, kesungguhan saya lebih teruji untuk membangun bisnis ini. Dan apa yang terjadi? Ketika di luar orang, banyak orang melihat masalah dengan COVID ini, saya memutuskan untuk mencari peluang di bisnis ini yang bisa saya lihat di masa COVID ini. Dan peluang itu sangat nyata, sahabat semua. Di tengah COVID-19 itu, nyawa manusia sangat murah sekali harganya. Justru itu adalah peluang, bukan masalah. Mari kita lindungi masyarakat kita, keluarga kita. Ajak mereka memiliki proteksi asuransi jiwa. Karena ketika mereka meninggal mungkin karena COVID ini, kita tidak akan menyusahkan keluarga masing-masing. Bahkan Central Asia Raya melalui Trade Network ini akan memberikan santunan meninggal, proteksi asuransi jiwa yang sangat besar, lebih besar dari masa-masa sebelum COVID ini. Itu peluang yang sebenarnya. Peluang yang kedua, di masa COVID ini banyak terjadi kehilangan penghasilan. Banyak orang di PHK. Atau bahkan itu kita lihat dari keluarga kita, tetangga kita yang kemarin hidupnya bahagia, tetapi karena di PHK dirumahkan sekarang menjadi menderita karena penghasilan tidak ada. Apalagi ketika dipecat ada hutang yang harus ditanggung. Tegakkah kita melihatnya? Kalau Anda tidak tega melihatnya, rangkul mereka semua. Ini peluang sahabat semuanya. Mungkin saat ini mereka sedang butuh penghasilan, maka ajaklah mereka berjuang di bisnis ini. Yakinkan mereka, di bisnis ini mereka akan menggantikan penghasilan yang hilang, yang bahkan jauh lebih besar mereka akan bisa dapatkan dari bisnis ini. Mereka akan bisa dapatkan. Itu peluang kedua. Mereka kehilangan penghasilan, ajak mereka ke bisnis ini. Kita bantu mereka sampai sukses. Itulah yang saya lakukan di masa COVID ini. Banyak orang-orang baru saya jumpai sedang mengalami kesusahan hidup, saya bantu. Bahkan pedagang sirih pun di pasar, pedagang plastik di pasar, itu penghasilannya sudah kacau karena orang tidak berani ke pasar. Tetapi karena saya pernah berjanji di awal, ketika menjoinkan mereka, kita harus sukses. Dan justru di saat-saat seperti sekarang ini, kita selaku leader sangat penting untuk memperhatikan tim kita. Kita turun bantu tim kita, apakah itu dari online atau offline. Yang penting kita bertindak untuk tim kita saat ini. Itu yang saya putuskan. Ketika di luar sana mungkin orang memutuskan diam, saya memutuskan untuk fight bersama tim saya. Karena ketika bergerak di saat orang sedang diam, maka kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih besar. Dan ketika mereka mulai bergerak suatu saat nanti, kita sudah sampai sukses jauh lebih besar dari mereka yang memutuskan diam pada saat kita bergerak. Siapapun yang saat ini memutuskan coba bergerak, mencoba lebih lelah, lebih awal dari siapapun di luar sana, maka saya yakinkan Anda akan keluar freedom lebih cepat dari siapapun. Anda akan keluar dengan bebas uang, bebas waktu lebih cepat dari siapapun. Anda harus bergerak. Bergeraklah bersama tim Anda. Tidak penting sebesar apapun, bergerak saja. Apakah Anda secara online, offline, Anda harus bertindak. Cetaklah orang-orang yang sudah kita gabungkan ini menjadi orang sukses. Perbuatan ini sangat mulia, saudara-saudara semuanya. Karena kita hanya berpikir bagaimana membuat tim kita menjadi sukses, bagaimana membuat tim kita menjadi kaya, bagaimana kita akan bisa mengubah kehidupan tim kita. Ini perbuatan mulia. Kalau saya mati di masa COVID ini, wallahi saya terima. Karena saya berjuang untuk kemuliaan tim saya. Saya berjuang untuk anak saya berjuang untuk kebebasan finansial keluarga saya. Nyawa saya pun terlalu kecil untuk saya korbankan untuk anak saya, untuk orang-orang yang sudah saya janjikan kesuksesan di bisnis. Nyawa saya terlalu kecil untuk saya korbankan. Demi Tuhan,
Ketika saya suka berjanji sama orang untuk saya sukseskan di bisnis ini, maka jangankan penyakit COVID yang akan mengancam saya bergerak. Lebih besar dari COVID pun saya tidak peduli sama semuanya. Karena kita sudah berada pada jalur yang benar. Kalaupun kita mati, kita akan pulang pada jalan yang benar. Jadi saya yakin kehilangan keraguan itu semua. Kita harus bergerak, sahabatku semua. Jadi apa yang dibilang oleh Bapak Panja? Kapal sudah kita bakar. Bahkan Pak Saludin sudah membakar kapalnya pada awal saya bergabung, Bapak Ibu. Pada awal saya bergabung, saya sudah bakar kapal saya. Karena saya sedang terbeli hutang 7 juta harus saya bayar setiap bulan. Karena bisnis itu saya bangun. Aduh. Makanya kembali berdagang SCM. Kapal saya bakar pada satu bulan yang lalu. Mungkin Bapak Wanten meyakinkan kita bakar kapal bulan-bulan kemarin begitu COVID ini datang. Pak Saprudin sudah membakar kapal pada saat awal bergabung. Karena di pundak saya akan ada ratusan ribuan orang yang sedang menunggu kebahagiaannya bersama kita. Sudah saya bakar lebih awal. Itu kenapa saya membutuhkan baik dari awal dan tetap komitmen meskipun COVID mengancam, COVID menghalangi saya. Itu bukan masalah buat Pak Saprudin. Bukan masalah. Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube saya bagaimana saya berjuang. Saya tidak mengenal mau COVID mau apa. Lihat saya satu Bapak Ibu, bagaimana membuat tim saya bahagia. Hanya itu. Karena saya tidak tahu ajal saya sampai di mana. Saya tidak tahu matinya kapan. Saya tidak tahu hidup sampai kapan. Minimal yang saya yakini saat ini, saya sudah menjalankan kewajiban saya. Jadi berusaha untuk membebaskan keluarga saya dan kesulitan ekonomi. Berusaha membawa tim saya sukses. Hanya itu yang saya inginkan Bapak Ibu. Saya tidak ingin yang lain lagi. Terserah Tuhan mau membuat seperti apa kehidupan saya. Bahkan kemarin saya jatuh sakit, Tuhan menakdirkan saya sehat semuanya. Ya, nanti bisa dicek channel YouTube saya, Gol Saprudin Ahmad. Ya, bisa dicek di situ dapat semuanya. Di situ teman-teman bisa mengabarkan edukasi, motivasi, inspirasi semua perjuangan saya. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan kebohongan. Ini adalah realita kawan-kawan. Beginilah cara saya membangun bisnis saya. Rasa Tuhan, saya yakinkan sebelum dan untuk. Pertama, lihat dulu, munculkan alasan terkuat Anda berjuang di bisnis ini. Itu satu. Karena itu yang akan membuat kemauan kita untuk sukses jauh lebih besar dari segala tantangan yang berada. Dan saya pastikan, tren endok ini adalah bisnis yang bisa kita andalkan untuk menggantungkan sejuta impian kita. Karena bisnis ini bisa dijalankan dengan sangat simpel. Bisa dibantu oleh tim. Kemudian yang memegang bisnisnya adalah perusahaan besar. Saya kenal siapa yang mau tawaran saya itu. Itu saja yang bisa saya lakukan saat ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat besar bagi perkembangan bisnis kita semua. Dan saya yakinkan kalau ada di grup ini, di acara ini saat ini belum bergabung, saat ini adalah keputusan terbesar yang akan Anda buat, yang akan menjadi sejarah kehidupan kita 1, 2, 3 tahun ke depan. Saya yakinkan, ambil keputusan ini, maka berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Dan lihat sendiri bagaimana impian Anda akan terwujud 1, 2, 3 tahun ke depan. Oke, itu saja. Semoga membawa berkah. Salam nasihat. Pasti kok. Oke, itu saja. Terima kasih.